hasil FP2 MotoGP Argentina 2023. Dalam sesi latihan bebas kedua MotoGP, Aleix Espargaró mampu membuktikan menjadi yang tercepat dan memuncaki catatan waktu dengan 1 menit 38,518 detik dengan mengendarai motor Aprilia RSGP-nya. Pembalap asal Spanyol, Maverick Vinales, menjadi tercepat kedua setelah berhasil mendekati waktu PRT dengan selisih 0,162 detik atau dengan waktu 1 menit 38,680 detik. Di peringkat 3 ada pembalap dengan nomor 72, yakni Marco Bezzecchi dari Muni VR46. Dengan menorehkan waktu terbaik untuk sesi FP2 MotoGP kali ini dengan 1 menit 38,767 detik. Melengkapi posisi 5 besar ada dua motor Ducati dengan Luca Marini dan Johann Zarco. Berikut ini hasil latihan bebas kedua selengkapnya. Apakah musim ini pertarungan antara dua pabrikan Italia? Ada 5 Ducati dan 2 Aprilia di posisi 10 besar. Kita lihat saja dalam balapan minggu.